Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Qala Allahu ta'ala fil Qur'an al-'azim wa huwa ahkamul qa'ilin a'udhu billahi minasyaitanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'ati faqad faza muttaqun. Jamaah salat Jumat yang mudah-mudahan dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala mengawali pertemuan Idul Adha tanggal 3/1443 Hijriah. Alhamdulillah, di antara sekian hamba Allah yang masih diberikan kesempatan menjalani kehidupan di muka bumi ini, kita yang masih diingatkan langkahnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala, diberikan kekuatan iman, diberikan kelembutan hati untuk melaksanakan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Selain dalam Al-Quran menunaikan ibadah salat Jumat pada hari ini, kita bermohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala semoga Jumat hari ini dijadikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai Jumat yang terbaik. Para jamaah salat Jumat yang mudah-mudahan diberkahi Allah subhanahu wa ta'ala, kita patut bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala bahwa kita masih diberikan nikmat sehat panjang umur yang mungkin nikmat itu bagi Allah nikmat yang paling kecil, tapi bagi kita semua nikmat itu adalah nikmat yang luar biasa, nikmat yang sangat besar. Hanya dengan sehat dan umur yang berkah, kewajiban kita secara maksimal dengan nyaman sesuai dengan perintah Allah subhanahu wa ta'ala dan juga yang sudah dicontohkan oleh baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kita telah memasuki salah satu bulan yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, itu bulannya Allah subhanahu wa ta'ala atau bulan raya Ashrul Hudud, bulan yang memiliki kemuliaan atau keistimewaan yang khusus langsung diberikan Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu bulan Rajab yang pada dasarnya Rajab adalah bulan yang dimuliakan. Banyak orang-orang jahiliyah dulu mereka mengagungkan dengan datangnya bulan Rajab, tapi dengan untuk tetap atau mendapatkan ini kepada Allah subhanahu wa ta'ala, karena periode itu adalah periode jahiliyah. Mereka dulu tidak akhirah lima sunnah mempersembahkan sembelihannya kepada berhala. Hal ini menjadi kontras atau beda. Hal ini menjadi kontras atau beda ketika diutusnya Nabi kita yaitu baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka para sahabat dan orang-orang Arab yang sudah mulai Islam waktu itu
pertempuran dan peperangan serta menjauhi segala bentuk permusuhan. Karena bulan Rajab disebut sahur atau bulan yang suci. Para jamaah yang mudah-mudahan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Dalam pandangan Islam bahwa sebagian mufassirin menjelaskan dari ayat Al-Qur'an yang menyebutkan arba'atul hurum. Salah satu dari arba'ah adalah sahur Rajab, artinya bulan Rajab punya keistimewaan dibanding dengan bulan yang lain. Apa sebab? Karena di bulan Rajab ada peristiwa yang sangat besar, yaitu peristiwa Isra wa Mi'rajnya bagi kita lebih besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestina. Hingga naik ke langit ketujuh atau Sidratul Muntaha dalam semalam dengan menggunakan burung. Bagi masyarakat Arab zaman jahiliyah dinilai sebagai cerita yang tidak masuk akal. Namun tidak bagi sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Dia merupakan orang yang pertama yang mengimani dan meyakini perjalanan cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu Abu Bakar diberi gelar As-Siddiq, orang yang benar, orang yang dapat dipercaya, orang jujur, dan senantiasa perkataannya bisa dipertanggungjawabkan. Para jamaah sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa hasil dari Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Adalah salat fardu 5 kali sehari semalam. Sesungguhnya ibadah sholat bukan ibadah yang main-main. Sholat ini adalah ibadah yang menentukan kualitas keimanan dan keislaman seseorang hamba di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah sholat asabul usus syariah, bahwa sholat adalah fondasi daripada fondasi syariat Allah Subhanahu wa taala. Menurut para ulama hukum Islam, ibadah yang paling maksimal dan yang paling sempurna di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah salat. Ayat dari ibadah di badan, insyaallah as-salawatul maqbulah. Ibadah yang paling baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu adalah ibadah salat. Oleh karena itu, hanya salat saja yang perintahnya langsung dengan peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beda dengan kewajiban yang lainnya, cukup Allah menyampaikan wahyunya melalui malaikat Jibril untuk disampaikan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad. Kami berwasiat wabil khusus kepada diri kami sendiri dan kepada para jamaah semuanya yang ada di sini. Mari kita senantiasa bersama-sama untuk meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya dengan takwa yang sebenar-benarnya. Dan janganlah kita meninggalkan sholat yang lima waktu. Karena sesungguhnya amal yang pertama ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah amal sholat kita. Apabila amalan sholatnya baik, maka amalan yang lainnya pun akan menjadi baik. Dan sebaliknya apabila amalan sholatnya buruk, maka amalan yang lain pun akan menjadi buruk. Mari kita isi semasa hidup kita diberikan pada umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Isi bulan Rajab ini dengan berpuasa sunnah. Dengan beribadah kepada Allah dan tinggalkan sholat yang lima waktu. Dengan memperbanyak amalan-amalan soleh serta menjauhi perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya ketika kita bermaksiat kepada Allah ini pada Allah Subhanahu wa taala, maka perbuatan salah kita, maksiat kita melipat gandakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita semuanya termasuk orang-orang yang selalu dan ia akan berkoma menjalankan perintah Allah SWT dan menjauhi apa
apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu lakum fil Qur'an al-Azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد.